Halo, apa khabar belakang adik kakak? Akak berada di mana ni? Akak berada di Lata Berangin. Lata Berangin ni terletak di Kuala Kerai. Okey, tak jauh pada bandar Kuala Kerai lah. Okey, air terjun ni comel. Tengok, tengok, akak nak berterima kasih dengan apa tu? Siapa? Dengan Iras Isa yang recommend lah. Lata apa tu? Berangin ni. Mari ikut akak kita tengok. Hari ni hari bukan hari Jumaat lah. Jadi tak ramai orang. Okay? Mari kita tengok jugaklah. Air terjun dia deh. Okey, ikut akak. Selamat datang Lata Berangin. Bersih, indah, ceria. Bersih betul. Okey. Mandi santai gembira. So aku nak kita tengok ni. Gambar ni, tempat gambar ni. Aku tertarik dengan selepas buat komen saudara Iras Isa buat komen, akak teguh buat apa research lah sikit. Komen tempat ni ada dia buat bersih, ada tandas awam lagi, lelaki perempuan ni tempat orang jual. Mungkin hari ni tak ada lah, hari nak masuk ni kena bayar 2 ia sini. Dengan parking lagi. Ha, tu bunyi dah air tu. Bunyi air terjun tu. Terjalan sikit lah. Bunyi air tu. Kita tengok lah. Okay. Tengok. Ada gapo di Lata Berangin ni. Banyak dia buat pondok-pondok untuk jual. Kalau hari Jumaat mesti ramai orang sini jual mainan. Tu air terjun tu nampak dah tu. Comel weh. Banyak tanda awal sini. Tengok ni. Tengok tu. Air terjun tu. Sila jaga kebersihan. Kena lah jaga kebersihan. Ni ada apa ni? Molek dia buat ni. Ada jambatan apa? Bergantung, tergantung. Ni si comel kan ambil video. Gambar. Okey, kita turun ni. Di jambatan retok terapung. Retok apa? Tergantung. Ada orang berenang dah. Itu tempat orang berenang tu, situ. Tempat orang berenang. Pemandangan. Yang natural tak jumpa di tempat lain. Jumpanya di Kelantan ni. Hello. Hai. Berenanglah situ dalam sikit. ni. Comel dia buat kau ni deh. Batal. Boleh lah mari jalan. Hari minggu. Okey. Situ. Situ dalam situ. Depan tu. Kau dalam sangat lah. Ni ada adik-adik main ni. Sini nak masuk sini kena bayar 2 ia. Dewasa 2 ia, budak sekolah 1 ia. Kereta parking 2 ia. Tu ya. Tengok tu. Tengok tu ni boleh buat apa tu screensaver ni, comel ni. Air terjun comel ni. Kuat juga air terjun dia. Ni orang main ni. Waktu panas-panas main air lah. Okay, tengok tu. Ramai. Main gelosor. Main gelosor lah. Ramai lah tempat ni. Okay, kita pergi dekat sikit. Hari biasa ni adalah buat pembaik kulit.
Okey. Hari Minggu penuh dengan orang. So kena bayar lah nak mari sini. Tempat orang selalu mari ambil foto sini lah. Latar berangin, berangin waterfall. Majlis daerah Kuala Kerai. Terletak di Kuala Kerai lah. Ni hari hari biasa tu. Hari Minggu ni ada ni shuttle bus kecil ni. Ni shuttle bus. Ha, ni comel ni. Tengok ni. Kita tengok tempat orang selalu berhenti untuk untuk mandi. Tengok ni. Aduh. Tuan nak eh. Okey, aku main dengan Alung. Ah, adik. Oh, comel lah tengok belakang. Comel ke Alung? Comel. Comel tak? Oh, comel. Okey. Ah, gitulah. Siapa nak mari, hari Minggu boleh mari. Ah, mari mari ni. Okey. So, ikut aku, aku akan bagi banyak lagi informasi tempat-tempat menarik di Kelantan ni. Lepas ni aku berada di Kuala Kerai. Okey. Tak comelnya di Kuala Kerai ni banyaklah ada benda boleh tengok lah, tempat tourist attraction lah, tempat tourist, okey, tempat pelancong untuk melancong lah kat sini. Okey, jumpa lagi, terima kasih.